Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita masuk di mata kuliah Satuan Proses. Dan materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai agitasi. Jadi di dalam Satuan Proses sudah pernah dibahas di pendahuluan ya bahwa Satuan Proses ini akan membahas proses-proses yang terjadi di industri pertanian, di mana proses-proses tersebut umumnya ada proses fisik, proses kimia, maupun proses biologi. Nah, untuk agitasi sendiri, agitasi ini merupakan salah satu contoh penerapan dari proses proses fisik, sehingga nanti kita akan lihat apa saja prinsip-prinsip dari agitasi, lalu bagaimana mekanismenya, dan contoh-contoh penerapan di industri. Untuk capaian pembelajaran dari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami prinsip proses agitasi dan aplikasinya pada kegiatan agroindustri. Dan untuk referensi, adik-adik bisa membaca salah satunya dari buku Genkoplis. Sebagai pendahuluan, jadi agitasi dan mixing atau pengadukan dan pencampuran ini biasanya di kegiatan agroindustri itu di dalam suatu rangkaian alat ya, di mana biasanya kalau kita lihat in the chemical and other processing industries, di industri kimia maupun di industri proses lainnya, many operation are dependent to a great extent on effective agitation and mixing of fluids. Jadi umumnya ini memang terjadi pencampuran ya, itu umumnya di fluida, tetapi tidak hanya untuk fluida saja, tetapi juga bisa untuk zat-zat yang bentuknya padatan maupun gas. Pada umumnya, agitasi ini merujuk pada suatu gaya ya, suatu gaya atau suatu paksaan gitu ya, dan ini terjadi secara mekanis atau secara fisik gitu ya, di mana kita mencampurkan dua atau lebih gitu ya bahan, dan bahan tersebut bersirkulasi atau mengalir di dalam suatu tangki atau kita sering menyebutnya dengan vessel. Umumnya memang agitasi atau mixing ini terjadi di dua atau lebih fase yang berbeda. Nah, misalnya antara pencampuran antara padatan dengan cairan ataupun antara dua cairan, dan intinya pencampuran tersebut menghasilkan distribusi yang random, yang goalsnya adalah supaya bisa bercampur atau terhomogenisasi atau menyatu dan bercampur satu fase dengan fase yang lainnya, seperti itu. Nah, untuk agitasi atau pengadukan juga merupakan perlakuan dengan gerakan terinduksi terhadap suatu bahan di dalam bejana, dan gerakan tersebut biasanya mempunyai pola tertentu. Apakah itu perputaran daun pengaduknya, lalu ada sirkulasi dengan pompa, lalu adanya misalnya gelembung udara atau gas di dalam cairan. Dan kalau kita lihat, adik-adik bisa lihat di sini, di bagian dari alat agitator atau alat mixer itu akan ada pengaduk ya, pengaduknya nanti ada tipe-tipenya, lalu ada bejananya, dan nanti juga ada motor atau penggerak yang berfungsi untuk memutar gitu ya, jadi ada motor penggeraknya. Nah, untuk tujuan agitasi sendiri berdasarkan referensi dari Genkoplis tadi, ada beberapa tujuan. Yang pertama intinya misalnya blending of two miscible liquids, jadi mencampurkan dua cairan ya, misalnya seperti etil alkohol dan air, lalu dissolving ya, melarutkan padatan di dalam suatu larutan, misalnya seperti kita melarutkan garam gitu ya, jadi bubuk bubuk garam tadi atau gula dan lainnya padatan yang intinya, lalu di dissolve atau dilarutkan ke dalam cairan gitu atau fase liquid.
Lalu bisa terjadi juga agitasi ini pada dispersi gas. Lalu ada juga yang intinya agitasi untuk meningkatkan transfer panas ya, transfer panas. Jadi sengaja diaduk supaya terjadi proses transfer panas antara cairan dengan dinding-dinding yang ada di bejana ataupun tangki yang akan kita gunakan. Seperti yang kita ketahui bahwa pergerakan pengadukan tersebut akan menyebabkan partikel-partikel bahan yang diaduk itu terlempar atau terhomogenisasi ke segala arah, dan ini juga akan meningkatkan suhu dan bisa mempercepat proses pencampuran karena dengan adanya peningkatan suhu sehingga terjadi proses pengadukan atau homogenisasi ya, homogenisasi yang lebih optimal. Nah, kita bisa lihat di sini sistem agitasi terdiri dari beberapa bagian ya. Yang pertama sudah saya sampaikan bahwa harus ada motor atau sebagai penggeraknya, di mana nanti ini bisa digabungkan gitu ya, dicampurkan dengan semacam belt atau rantai gitu ya. Lalu nanti akan ada daun pengaduknya, daun pengaduk. Dan di sini nanti daun pengaduk ini beragam ya, adik-adik. Nanti saya akan contohkan tipe-tipe daun pengaduk atau bilah pengaduk atau kita bisa katakan dengan impeller gitu ya. Yang nanti fungsinya akan berbeda-beda tergantung dari bahan yang mau kita campurkan. Lalu ada tangki atau bejananya, biasanya juga terdapat baffle atau semacam penyangga atau semacam penjaga di dinding dari tangkinya. Nah, untuk bejananya sendiri bervariasi adik-adik tergantung dengan kebutuhan. Lalu misalnya dasar tangkinya itu bisa berbentuk datar, bulat, atau bentuk-bentuk yang lain tergantung dengan kebutuhan. Nah, tadi sekat atau baffle yang tadi sering dipasang pada dinding bejana untuk mencegah pembentukan vortex pada cairan yang encer. Jadi memang untuk baffle sendiri itu umumnya dipasang pada tangki di mana tangki tersebut akan mencampurkan bahan-bahan yang sifatnya encer itu atau viskositas yang rendah. Dan umumnya tidak diperlukan jika cairan yang diadut bersifat kental. Nah, seperti yang sudah saya bahas tadi, bahwa di dalam proses agitasi tadi, kita akan menggunakan jenis-jenis pengaduk, dan ini tergantung dari kebutuhan. Adik-adik bisa lihat di sini ya, banyak tipe bilah pengaduknya atau impellernya, gitu ya. Ada yang tipe propeller, ada yang tipe dayung atau pedal, ada yang tipe turbin, nanti juga ada yang tipe helical ribbon atau seperti pita. Dan ini akan membentuk aliran-aliran yang berbeda-beda juga. Yang pertama bisa membentuk aliran aksial, jadi arusnya itu sejajar dengan sumbu impeller atau pengaduknya. Lalu bisa juga membentuk aliran radial yang membangkitkan arus yang arahnya radial ataupun tangensial dengan sumbu impeller. Nah, ini yang sudah saya sampaikan bahwa ada berbagai macam bentuk impeller ya, berbentuk ada yang berbentuk seperti turbin ya, seperti baling-baling, ada yang juga semacam pengaduk pedal, dayung, seperti itu. Ada juga yang seperti baling-baling kipas, dan lain-lainnya. Nah, ini bahkan kita bisa lihat di sini juga ada macam-macam turbin saja itu berbagai macam ya adik-adik. Ada yang ada berapa bilah ya, misalnya ada yang 5, 6, tergantung dari kebutuhan. Ada juga yang berbentuk pedal, yang pedalnya semacam tapal kuda seperti ini. Ada juga yang apa namanya seperti bulatan bola berduri seperti ini. Dan ini semua tergantung dari fungsi masing-masing gitu ya. Jadi nanti kita akan coba lihat contohnya. Nah, untuk tipe agitator sendiri berdasarkan referensi,
Yang pertama bisa tipe agitator, tipe propeller, adik-adik. Tipe propeller ini yang umum digunakan untuk high speed atau kecepatan tinggi antara 400 sampai dengan 1750 rpm, dan biasanya digunakan untuk cairan-cairan yang encer atau yang viskositasnya rendah. Dan di sini kita bisa lihat ya alirannya apa namanya? Aliran yang terbentuk adalah aliran aksial. Nah, seperti tadi bahwa di bejana yang sifatnya akan mengaduk cairan yang encer atau viskositas yang rendah, dibutuhkan baffle atau seperti penyangga gitu ya di dinding-dinding bejananya yang bertujuan untuk mencegah terbentuknya vortex tadi. Dan ini salah satu contoh aliran yang kita bisa lihat bersama bagaimana terbentuk aliran aksial dari tipe propeller ini. Jadi ya, tipe propeller bisa digunakan untuk kecepatan yang tinggi ya, high speed, dan peruntukannya adalah untuk bahan-bahan yang viskositasnya rendah seperti itu. Nah, beralih ke tipe berikutnya adalah tipe pedal, adik-adik. Tadi tipe propeller, sekarang tipe pedal. Pedal ini menyerupai dayung kalau adik-adik lihat. Dan ada banyak tipenya, ada yang 2 bilah, ada yang 4 bilah, 5 bilah, dan seterusnya. Umumnya, pedal, agitator pedal ini atau tipe dayung ini biasa digunakan untuk kecepatan yang kebalikan dari propeller tadi. Kalau propeller untuk high speed, ini untuk low speed atau kecepatan rendah. Jadi hanya sekitar 20 sampai dengan 200 rpm. Peruntukannya untuk apa sih? Umumnya digunakan pada bahan-bahan yang adhesif. Adhesif atau bahan-bahan yang lengket seperti larutan pati gitu ya, atau cat atau seperti kosmetik, dan yang intinya viskositasnya tinggi gitu. Jadi di sini adalah untuk bahan-bahan yang viskositasnya tinggi. Lalu bahan-bahan tersebut adalah bahan-bahan yang adhesif ya, adik-adik, atau saling melekat satu sama lain, sehingga memang kecepatannya juga adalah kecepatan low speed atau kecepatan rendah antara 20 sampai dengan 200 rpm saja. Lanjut ke berikutnya adalah tipe turbin, adik-adik. Tipe turbin ini mirip dengan tipe pedal, tipe dayung, tetapi lebih pendek atau lebih apa namanya panjang dari bilahnya itu lebih sedikit lebih pendek ya. Dan ini untuk range viskositas yang agak lebih besar ya. Jadi dengan range viskositas yang lebih banyak gitu ya. Dan ini umumnya digunakan biasanya untuk gases juga bisa dispersi-dispersi gas gitu ya, untuk tipe turbin ini. Dan kita bisa lihat untuk tipe turbin karena memang range viskositasnya itu ya bisa digunakan untuk cepat kecepatan yang cepat juga gitu ya, sehingga memang terkadang harus dipasang baffle. Dan yang terakhir adalah tipe helical ribbon, di mana ini adalah tipe semacam helix ya, pita helix tadi, di mana ini untuk viskositas yang sangat tinggi gitu ya. Jadi memang sangat rendah kecepatannya, bahkan lebih rendah biasanya dibandingkan dengan kecepatan yang digunakan pada tipe yang pedal tadi. Nah, biasanya untuk helical ribbon ini selain dari bahan-bahan yang sifatnya adhesif, adalah bahan-bahan yang dibutuhkan adanya screwing. Screwing itu seperti pengerukan. Jadi misalnya di dinding bejana dikhawatirkan akan melekat atau melengket di dinding bejana, maka tipe helical ribbon ini apa namanya membantu untuk mengaduk karena perputarannya ya, kalau adik-adik bisa lihat ya, twisting motion gitu ya. Jadi dia ada aliran dari
atas ke bawahnya juga, ke kanan ke kiri gitu ya. Dan apa namanya, biasanya akan ada screwingnya, jadi efeknya juga tidak hanya untuk mengaduk tetapi juga untuk semacam screw atau penggerusan atau pengerukan. Saya rasa cukup untuk pendahuluan mengenai materi agitasi ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya nanti kita bisa lihat bagaimana video-video ya terkait dengan agitasi. Terima kasih adik-adik, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.